拜拜。Dapat juga asyik polis. 3 sen dah dekat rumah kan. Yelah. Asyik engkau dengan kau bosan enggak? Bosan? Dengar suara je. Yelah bosan. Tengah hadap dengan kau lagi annoying. Dengan susah nak bangun aku kejut masuk kelas. Lah. Itu kat rumah. Dekat polis ni aku rajin sikit. Ya ke? Aku rajin. Kau yakin ke? Ya, aku akan jadi dadakan nanti. Okay. We'll see. Weh, kau nampak kawet tadi? Nampak, kenapa? Nampak. Dia cantik tu, aku rasa aku suka kat dia lah. Kalau kau tak tahu, dia tu sebenarnya classmate kita. Nama dia Mira. Lah, you ke? Kalau macam tu senang lah aku nak tackle dia. Kau nak tackle dia? Biar betul, dia tu bukan salah-salah orang. Aku ni pun belum tentu sepandai dia tau. Lagipun, laki mana je tak suka perempuan macam dia tu. Dah lah pandai, cantik pula tu. Tahu pun laki mana je tak nak perempuan macam tu. Tapi kalau kau dah cakap macam tu, aku rasa aku nak jadi laki pertama dia. Alright tak? Alright lah kot. Tapi kau kena tolong aku. Boleh? Tolong apa ni? Sini. Aku nak kau buat semua kerja aku. Sebab apa? Sebab kau tahu kan dia macam mana. Kau tahu apa yang dia suka, betul tak? Dia mesti suka laki lebih pandai, betul tak? Betul tak? Betul. Betul kan? Jadi aku ingat aku nak kau kan buat kerja aku bagi dia impress. Okay. Habis tu, Simon aku macam mana pula? Simon kau tu aku tak nak ambil kisah. Tapi, ada ganjaran kalau kau buat kerja aku. Aku offer kau ni. Kalau kau buat kerja aku, aku bayar lebih. Kalau kerja aku siap awal lah. Tapi kalau aku dapat Mira tu, kan? Aku akan bagi kau 1,000. Okey tak? Tahu lah suaranya. Alah, setuju je lah. Kan susah pun. Okay.
Hoi. Hoi. Ira, terkejut aku. Pada mereka buat apa kat sini? Tengah ada kereta. Taklah. Kat library tadi pergi buat research assessment. Kau buat apa kat sini? Aku sajalah. Apa, rehat-rehat kat sini. Buat kerja sikit. Ni bawa salah laju ni makan. Tak apalah. Tak naklah beli makan. Tak selera lah. Ada banyak kerja lagi kena siap kan? Betul. Betul. Aku gerak dulu eh. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Aku dah siapkan. Okay, bagus. Bagus. Kenapa? Tak kena macam ni je. Macam ni je lah. Lagipun aku kan tak dapat Mira lagi. Tapi aku dah dapat Mira, aku bagilah kau yang lebih. Okay. Okay. Dah. Dah lho. Nanti yang nantar aku. Mira, sorry. Tak apa. Kau okey tak? Okey juga okey. Aku okey je. Kau nak pergi mana? Aku nak balik. Oh, boleh tak aku cakap kau kejap? Boleh. Kau okey tak ni? Aku okey je. Kenapa? Aku rasa yang sejak 2 minit ni pelajaran kau makin drop. Test kau pun makin teruk. Dalam kelas pun kau dah jarang nak fokus. Kau ada masalah ke? Kalau ada masalah, beritahu aku. Nanti aku boleh tolong. Aku sebenarnya... Hai Kora. Hai. Buat apa? Jihan ni ha, macam ada masalah je tu yang aku tanya dia tadi. Tak ada apa dah Mira, aku okey je. Ya je kau ni. Kau janganlah pernah seseorang. Kau ada Mira, kau ada aku. Kau keluarlah kat kita orang kot. Anyways aku yang tanya atas skor tertinggi yang kau dapat dalam assessment tadi. Yelah kan aku tak sangka weh Zakon boleh dapat tinggi kalah kita. Mira tu. Tak ada apalah. Biasa-biasa je Mira. Izzah, kau boleh tolong ajar aku kan? Sebab ada benda yang aku tak dapat catch up lah. Ajar. Ha, alang-alang tu boleh tolong ajar aku sekali. Aku ni kalau buat ajar orang aku kurang sikit lah. Kejap Mira. Kau sebenarnya nak cerita apa dengan Mira tadi? Mana ada aku nak cerita apa-apa dekat Mira? Kau jangan nak macam-macam eh. Aku tak nak rancangan aku untuk pikat hati Mira rosak kalau Mira tahu pasal hal kita. Aku penatlah macam ni. Dengan assignment aku entah ke mana. Nanti macam mana pula dengan result exam aku? Kau nak aku kena marah dengan papa aku ke kalau dia tengok result exam aku macam ni? Itu bukan masalah aku tau. Yang aku tahu Mira tu dia tak tahu apa-apa pasal rancangan aku. Kau faham tak? Kalau aku dah tak nak buat assignment kau, kau nak buat apa? Kau nak buat aku? Aku boleh bagi tahu semua rancangan kau dekat Mira lah. Apa korang boleh buat ni? Rancangan apa? Kalau kau nak tahu, dia cuba tipu kau. Semua assignment ni, aku yang buat. Oh, kenapa kau sanggup buat kau ambil kau macam ni? Tak, bukan aku. Aku sebenarnya... Kadang-kadang tu kau usaha lah sendiri. Kau yang berjaya ke? Tak respect dengan Zakuan tu macam tu. Aku sanggup buat semua benda ni sebab kau sendiri tahulah kewangan aku tak stabil beberapa hari ni. Aku sama weh, tak sangka lah ada cantik tapi tak apalah. Yang penting kau selamat. Itulah tu. Eh weh, Zakuan check. Dia mesej siapa? Dia kata dia nak berhenti. Dia minta maaf. Dah habis.